Tanggal 15 Juli 2021 menjadi waktu yang tepat bagi Anda untuk memperbaiki arah kiblat sebab matahari sedang berada tepat di atas Ka'bah. Puncak matahari di atas Ka'bah ini terjadi pada pukul 16.26 waktu Indonesia Barat atau 17.26 waktu Indonesia Tengah atau 18.26 waktu Indonesia Timur. Apa itu fenomena matahari di atas Ka'bah? Dijelaskan, matahari di atas Ka'bah adalah fenomena tahunan di mana matahari berkedudukan tepat di atas Ka'bah. Sehingga, bayang-bayang benda apapun yang terpasang tegak lurus paras bumi akan tepat berlipit dengan arah kiblat setempat. Dalam tata koordinat langit, dikenal adanya titik zenit atau titik dengan tinggi 90 derajat dari semua arah. Apabila bulan dan matahari tepat berada di titik ini, maka sinar yang dipancarkan akan membuat sebuah benda yang berdiri tegak kehilangan bayang-bayangan. Gerak semu tahunan matahari terjadi di antara garis lintang 23,5 lintang utara hingga 23,6 lintang selatan. Sementara, Ka'bah berada pada garis lintang 21 derajat hingga 25 derajat lintang utara. Hal ini menjadikan dalam setahun terbuka dua kemungkinan matahari berkedudukan di atas titik zenit Ka'bah, yaitu pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Pada saat bersamaan, belahan bumi yang sedang tersinar di cahaya matahari itu akan mendapatkan pemandangan matahari tepat berada di atas Ka'bah dan menjadikan setiap bayangan benda yang terpasang tegak lurus akan mengarah ke Ka'bah. Matahari yang tepat berada di atas Ka'bah ini juga menjadi momen yang sangat baik untuk menentukan arah kiblat.